Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada seluruh awak media yang hari ini hadir di Pendopo Geraha. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin hari ini menjadi banyak pertanyaan di tentang sistem. Seperti kita ketahui, setiap harinya kasus aktif di Kabupaten Madiun selalu ada peningkatan. Kemudian seiring dengan kasus aktif tersebut ada pula setiap harinya penambahan kasus meninggal. Terkait dengan hal tersebut, kita diwajibkan untuk menjalankan PPKM agar terkurangi angka yang meninggal, agar terkurangi angka yang positif. Kemudian PPKM yang pertama, malam hari terkendali, akan tetapi siang hari, pagi sampai sore hari juga belum bisa terkendali. Akhirnya hasil dari PPKM yang kedua ini juga belum terlalu sukses. Akhirnya kita diwajibkan dengan PPKM yang kemudian kedua. Kemudian kita juga tidak ingin ekonomi tertekan berkepanjangan. Kita harus selesaikan permasalahan semuanya. Tidak boleh terserah, tidak boleh menyerah, dan tidak boleh menyikapi angka meninggal yang setiap hari tambah di Kabupaten Madiun ini dengan tinggal diam. Makanya bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Kajari, kita sepakat untuk menjalankan one gate system. Satu pintu di satu desa ini bukan untuk membatasi kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian silakan jalan. Orang jualan ketika masuk suatu desa dipersilahkan, asalkan dengan catatan mereka protokol kesehatan, wajib membawa masker. Artinya dengan satu pintu ini kita bisa mengawasi masyarakat Kabupaten Madiun ketika keluar dari desa tersebut. Itu kita bisa memonitoring bahwa mereka memakai masker. Ketika ada orang kabupaten yang masuk di desa tersebut juga bisa dipastikan mereka juga pakai masker. Kemudian ketika ada orang luar Kabupaten Madiun yang masuk, dipastikan mereka membawa surat rapid test atau rapid antibody ataupun bahkan swab PCR. Artinya maksud kita menjalankan one gate itu bukan untuk menyengsarakan masyarakat, akan tetapi inilah jalan untuk menyelamatkan masyarakat. Kasihan masyarakat yang setiap hari angka meninggal bertambah, angka terpapar positif juga bertambah. Maka mari kita bersama-sama, jangan sudah dulu. Tidak ada di sini pembatasan semuanya. Pelarangan orang jualan masuk kampung, pelarangan orang bekerja, kita persilahkan. Akan tetapi tentang pengawasan dan monitoring protokol kesehatan ini, manakala dibuat satu pintu, tentunya akan lebih mudah untuk diawasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita berharap ketika diterapkan hal tersebut, tekanan terhadap ekonomi itu tidak panjang-panjang, segera berakhir dan segera berjalan seperti sedia kala.
Wengket ini bagian dari solusi. Banyak pemahaman, silahkan. Akan tetapi kita yang punya gerakan tersebut hanya niatan satu, ingin menyelamatkan masyarakat. Kita harus berpikir angka penambahan kematian tadi. Perkara ekonomi sama. Ekonomi tetap harus jalan. Dan tidak ada perintah untuk menutup desa, untuk melockdown desa. Seperti biasa. Akan tetapi bagi sistem ini hanya untuk pengawasan dan monitoring orang yang keluar dan masuk desa. Artinya sampai angka meninggal bisa dikendalikan dan angka positif bisa terkendali, kita akan jalankan. Korelasi keluarga ini setiap hari kan aktivitas keluar. Keluar dari desa dipastikan harus protokol kesehatan. Munculnya klaster keluarga karena keluarga yang ketempatan positif itu dia melakukan keluar atau dapat kunjungan. Ketika dua hal ini dimonitor, tentunya klaster keluarga akan bisa dikendalikan. Jadi kalau kampung tangguh itu ada 11 indikator. Kita ambil sebagian indikator untuk penyelesaian permasalahan yang hari ini harus segera cepatnya diselesaikan. Artinya monitoring dan pengawasan lewat satu pintu itulah yang kita ambil. Sementara tentang pemulasaraan jenazah dan perlengkapan lainnya, anggaran dana desa bisa dipakai untuk hal tersebut. Artinya one gate di sini juga menjadi penerjemahan dari evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat pun. Dilaksanakan one gate itu 8 hari sebelum PPKM kedua berakhir. Itu dimulai sesuai arahan. Artinya kita juga menerjemahkan dari provinsi, juga menerjemahkan dari pusat. Kemudian mulai saat itu, hari pertama kita lakukan evaluasi dan desa wajib menjalankan sosialisasi tersebut. Artinya masyarakat setelah edaran Pak Sekda dikeluarkan, itulah yang harus dipedomani. Karena itu adalah penerjemahan dari kewajiban kita untuk menjaga masyarakat Kabupaten Madiun. Mayoritas desa di tingkat kecamatan hampir rata-rata sudah punya. Tinggal satu kecamatan itu satu, dua yang belum. Itu wajib, tujuannya untuk menyelamatkan masyarakat. Memonitoring masyarakat agar keluar dari desa itu juga pakai masker, masuk juga pakai masker. Artinya ketika itu kita lakukan, pasti kehati-hatian yang akan muncul. Ketika keluar, satu hari pertama ditegur, dikasih masker. Hari kedua, mungkin akan punya rasa tersendiri. Akan muncul kedisiplinan. Sampai saat ini, belum ada laporan ke saya dari pihak kecamatan yang tidak mengadakan tersebut. Selama PPKM kedua, karena kita menerapkan hal tersebut, awal kelihatan ada trek menurun. Nanti bisa dievaluasi ketika kita 8 hari. Yang ujung kompak dalam penanganan COVID-19 ini sekarang ada RT, RW, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat.
keuangan di kampung itu tersebut. Tujuan kami untuk terhadap kejadian ini nih, untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19. Pro dan kontra itu hal yang memang ada di masyarakat ini. Tapi kalau pikirkan orang tua yang sudah sepuh dan terpapar oleh COVID-19 dikatakan bahwa orang tidak disiplin melakukan protokol kesehatan. Bayangkan anak-anak kecil yang biasa berlari-lari dengan cerianya terkena COVID-19. Kita ini berusaha meminimalisir agar penyebaran COVID-19 ini lebih terhambat. Tujuan kami adalah kota Majenta Utara ini, ya, Majenta Utara ini berubah dari zona merah ke zona hijau. Tidak ada yang namanya perekonomian itu dihambat. Kalau misalnya sebuah bupati bilang, orang-orang jualan bakso, jual sayur, masuk, dia kalau masker, dia pakai maskernya, tidak ada masalah, masuk aja. Tapi hanya mungkin beberapa orang yang mungkin tidak menyadari bahwa hal-hal tersebut itu penting untuk kehidupan orang lain. Tidak semua orang antibodinya kuat. Tidak semua orang itu daya tahan tubuhnya, imun badannya itu hebat. Orang yang OTG itu bisa berkeliaran semuanya sama-sama karena menjadi mungkin sakit. Dia sudah menyebabkan virus COVID-19. Nah, ini yang kita coba dan harus kita waspadai. Dengan kondisi ini yang dimaksud, kita data, yang keluar, kita perhatikan protokol kesehatannya. Kemudian RT, RW, lurah semua berperan aktif, saling mengimbau, saling mengingatkan agar kabupaten Madiun cepat hijau lagi, tidak menjadi zona merah seperti sekarang. Sekarang tugasnya ada di masyarakat. Kami akan tetap mengawasi dengan ketat demi suasana hidup masyarakat kabupaten Madiun. Virus COVID-19. Nah, ini
kita coba yang harus kita waspadai. Dewan etik ini yang dimaksud, kita datang, yang keluar kita perhatikan protokol kesehatannya. Kemudian RT, RW, lurah semua berperan aktif, saling mengimbau, saling mengingatkan agar kabupaten Madiun cepat hijau lagi, tidak menjadi zona merah seperti sekarang. Sekarang tugasnya ada di masyarakat. Kami akan tetap mengawasi dengan ketat demi suasana hidup masyarakat Kabupaten Madiun. Untuk hoax kita sudah memonitor, sudah tersebut. Nama hoax itu dibuat untuk kita itu sengaja, tidak sengaja, tergantung dari personalnya. Tapi saya himbau pada masyarakat untuk setiap berita akan dicek dan dicek, jangan langsung dua, jangan disebar sebelum mengetahui kebetulannya. Ya. Oke. Bangkit tidak menutup ekonomi. Ekonomi tetap jalan. Tapi berjalannya pelaku-pelaku ekonomi ini harus tertib terhadap protokol kesehatan. Bangkit kita jalankan. Mulai setelah tahun baru, setiap hari selalu ada yang meninggal. Rata-rata 2 orang. Pertambahan COVID setiap hari 20 orang. Inilah yang harus kita hentikan bersama-sama. Tidak mungkin saya selaku kepala daerah akan membiarkan warga saya menjadi korban dari COVID-19 dan menambah angka kematian, menambah angka positif COVID-19. Adapun ketika ada perlakuan dari kita mungkin yang agak kurang nyaman, itu bagi orang-orang yang kurang tertib pakai masker contohnya. Ketika pakai masker, saya harap saya jamin insya Allah tetap nyaman. Terima kasih.